Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pagi hari ini, walaupun biasanya kita baca beberapa ayat Quran, tapi untuk kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang ke-31 di muka 8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'in minad duljah. Hadis 39 di dalam Sahih Al-Bukhari. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Ini kita kena ingat mula ambil kaedah ni jadi tetap lalu dah. Sesungguhnya agama mudah. Jangan ada raya agama payah. Tu lawan dengan Nabi. Sesungguhnya agama itu mudah. Orang yang mempersusahkan agamanya wau jadi susah-susah. Gotu jadi yungyak, gani yungyak. Maka agama itu akan menyusahkannya. Ingat molek tu. Siapa buat reng agama jadi susah, maka susahlah naik atas kepala dia. Gitu. Maka hendaklah kamu apa? Menyempurnakan ajaran agama. Ngaji, amal, jadi sungguh. Lepas tu, jadi pendekat diri kita. Mendekati ajaran agama. Berilah khabar gembira di Nabi Raya. Apa? Akan pahala kepada orang Islam. Jangan duk ngajar, jangan duk raya, jadi payah. Jadi susah. Winapok katanya agama ni jadi payah nak pergi pahal. Ini tak kena tu. Sebab Nabi ngajar, Nabi royak, Nabi besar pula. Royaklah berita gembira. Sapalah benda jadi mudah agama ni. Dan mohonlah pertolongan dari Allah untuk boleh terus beribadat pada pagi, petang dan sebahagian malam. Sebahagian malam maksudnya waktu belum ada subuh. Inilah ajaran Allah, itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita faham molek-molek. Nah, ambil slogan innad-dina yusrun. Sesungguhnya agama mudah. Itulah. 32. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu yukaffiru Allahu anhu kull sayyi'atin kana zalafaha. Wa kana ba'da dhalika al-qisas." الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. Hadis yang ke-41 di dalam Sahih Al-Bukhari. Maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata gana, jika seseorang benar-benar masuk Islam. Ini maknanya dengan ikhlas dia lah. Dia asal dulu bukan orang Islam, dia masuk Islam. Lalu baguslah keislamannya. Kau sehari nampak kau molek yang ngaji dia amal, dia bersungguh. Itu sebab dia masuk Islam, molek dah. Maka Allah menghapuskan semua kesalahan yang pernah dia lakukan.
Sebab tu masuk Islam tu apung dosa. Orang baru masuk Islam baru-baru tu dosa tak ada, walaupun sikit. Supaya hari mak dia beranak ke dia dah, walaupun dia minum arak, dia berjudi, dia berzina, dia gapo. Kecuali wallah alam lah hak ni kita bubuh dah. Benar dia sakut dengan manusia, hak dia biasa kau kadi belum pada Islam tu sakut dengan peribadi dia lah. Tapi dia hak sakut dengan Allah Taala, hak silap salah tu hapong habis dengan sebab dia baru masuk Islam. Setelah itu, ha, dengan molekan ini. Setelah itu maknanya lepas pada tu dia masuk Islam dah. Pemberian balasan ke atasnya ialah apa? Satu kebaikan ditulis dengan 10 kebaikan hingga 700 kali ganda. Supaya kita orang Islam ni dah ni. Maknanya tahu diam dengan orang baru masuk Islam dengan orang yang duduk dalam Islam dah. Semua tiap-tiap amal hak kita buat, hak tu duduk di Allah Taala nak wui pahala banyak mana. Tapi yang naik kita akan boleh 10 kali ganda. Lepas tu hak banyak lagi sampai ke 700 kali ganda. Nak banyak lebih pada tu hak tu duduk di ikhlas, duduk di cincang-cincai. Ha gitulah. Sedangkan satu kejahatan hanya ditulis dengan satu kejahatan yang serupa. Allah, ini murahnya Allah Ta'ala wui kepada kita ni. Murah lagu mana? Kita buat jahat so, maka dosa so tu. Tapi pahala ni kita buat so, ganda sampai 10. Sebab tu bila kita tengok daripada hadis-hadis ni, tak sepatutnya orang Islam masuk neraka. Sebab apa? Sebab orang Islam dia pahala banyak. Dia duduk dia tu dia boleh pahala dah. Nah, masya-Allah. Kecuali jika Allah mengampuninya. Bila ya. Orang yang buat dosa, buat satu dosa naik satu tem. Satu dosa. Pastu dia selalu minta ampun sokmo. InsyaAllah dia akan menjadi orang yang diampun dosa. Habis itu dah. Ha, 33 pula. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamah, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'ashri amsalha ila sab'i mi'ati dha'fin." وكل سيئه يعملها تكتب له بمثلها. Hadis 42 dalam Al-Bukhari. Makna lebih kurang juga ni. Makna hak hadis 33 dengan 32 serupa. Lebih kurang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang dari kamu memperbagus keislamannya. Maknanya orang seseorang tu dia elok molek di dalam ha gunung hidup dia di dalam Islam. Sama ada dia baru masuk Islam ataupun Islam mari usai jamir dah. Masa tok nenek dia lagi Islam siapa kah hari ni. Ha ni maknanya orang Islam lah. Sama ada baru ataupun lama dah. Maka dari setiap kebaikan yang dilakukan akan ditulis 10 kebaikan. Ni orang Islam. Ganda sampai 10. Hingga 700 kali ganda. Sedangkan setiap satu kejahatan hanya ditulis dengan satu kejahatan yang sama. Allah ni kita kena istighfar sama deh. Jangan we ada dosa kita. Sari-sari kena istighfar banyak. Sebab nak gi kikih buat dosa-dosa kita. Lepas tu kita kena tambah sama tem pahala dok. Pahala kita ni kena jadi banyak sama. Nak baca Quran, nak zikir, sembahyang, nak wida belaka amalan-amalan yang boleh menambahkan pahala kepada kita dan menggugurkan dosa-dosa kita. Yang ke-34 kita pergi lagi dah. Saya usaha nak berhabis ni. Tak tahulah nak habis ke tak, tengok kepada masalah. 34 An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha wa 'indaha imra'atun
قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه حديث 43 dalam Sahih Al-Bukhari. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Nabi SAW masuk ke rumahnya. Maknanya hari itu Wayne Hak Siti Aisyah, Nabi masuk dalam bilik dia. Pada ketika itu terdapat seorang wanita bersama dengan Aisyah. Orang mari ziarah lah, mari duduk kecek dengan Siti Aisyah. Lepas tu duduk kecek babai. Lalu Nabi pun bertanya. Tanya siapa tu? Tanya Aisyah. Siapa ke orang ni? Aisyah menjawab, orang tu. Maknanya Nabi itu, Aisyah jawablah. Katanya orang tu duduk situ rumah dia. Lalu Aisyah menceritakan tentang solat perempuan itu. Aisyah royak kepada Nabi. Ataupun orang tino tu sendiri duduk royak semaya dia kepada Siti Aisyah. Duk royak katanya, oh kita semaya banyak. Malam-malam ni kan, kita jarang nak tidur. Nah, tengah hari pun banyak, tengah malam pun banyak. Gotoh-gotoh ni, maknanya amal ibadat banyak. Tentang solat perempuan itu. Maka Nabi SAW bersabda. Nabi bertahu pak, Nabi kata kan, dalam hadis katanya, mah. Mingho mah, baca dia. Nabi katakan holeu. Ada. Lepas tu kita pula getul juga dah. Dia rajin, dia gapo tak sedut ayat banyak ah. Ada. Ayat sikit-sikit sudah ah. Orang tanya semaya tak tahajud. Alhamdulillah, sekadar. Padahal kita tai 3 je. Tak seru ayat, oh aku anak-anak malai, 3 je, anak-anak malai, 3 je. Ya pos satu apa kopak. Nak cur tu. Bukan? Kalau orang tanya kita, baca Quran banyak tak sehari-sehari? Oh aku 3-4 je sehari. Tak ada kesan duk royak. Royak gapa-gapa, hak pasang kebaik ke kita buat. Sekodar. Royak sikit-sikit sudah. Sebab apa? Takut ke apa? Takut mari perasaan eh, otak molek. Sebab tu Nabi ayat tu mah. Ada. Kerjakanlah apa yang kamu kuasa. Sesungguhnya Allah tidak akan jemu. Jemu makna apa? Puah. Allah tidak akan jemu hingga kamu sendiri merasa jemu. Yalah tu. Sebab sengah-sengah orang dah apabila dia buat nanti tengok syaitan mari nak tipu dia. Padah dah mau buat banyak dah. Orang lain buat tak serupa dengan mu. Mari turut nafsu katik, turut syaitan katik. Tekah rajin tu cungak wak. Dia tinggal sungguh. Sebab tu sengah-sengah orang dia kata kan aku tak sungguh. Aku tak awak dah. Ataupun malah sungguh. Itu sebab tu kita ambil dasar hak Nabi. Nabi kata kan, sekasih-kasih amalan agama ialah orang yang melakukannya secara berterusan. Pasang tonyang sokmo. We ada sokmo. Walaupun sikit. Itu sikit sehari pun tak apa dah. Tapi we ada ni sokmo. Hari ni, esok, lusa, we ada. Minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, we aku istiqamahlah dalam hidup dengan amalan baik. Gitulah. 35 pula. Allah, tengok ke masa. Panjang lagi dah. Sebab esok saya tak ada. Saya tak ada esok. 35. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير
wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dharratin min khair. Qala Abu Abdullah qala Aban haddathana Qatadah haddathana Anas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min imanin makana min khair. Hadis 44 dalam sahih Al-Bukhari. Maksudnya boleh jadi sub sekat ni lah. Lepas tu kita nanti tengok sambung semula lah. Sub di 35 ni. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katanya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan sebesar biji syair. Biji lengung. Kecil. Dia akan keluar dari neraka. Masya Allah. Ini kelebihan orang kata la ilaha illallah. Bukan kata dengan mulut saja tak. Kata serta dengan dalam hati pun tekak lagu tu juga. Lepas tu duduk dalam Islam, mati dalam Islam. Wallahualam lah. Orang pergi ngajar kau tak cah la ilaha illallah. Lepas tu tak cah, semua tak kong semula. Wallahualam lah. Kita tak tahu. Nak. Orang kafir, orang Islam kita duduk pergi ngajar, acu sebut la ilaha illallah, dia sebut mai mi pracau undai nok jak Allah, Nabi Muhammad เป็น sasana tur kong Allah, rau tu kon ton ni เป็น muslim mot lew, khoai yu nai saphap muslim la ko tai nai saphap muslim, tae lang jak nan mai nan, kon kon nan ko klai เป็น kafir, ik krang prap su sasana dem. Patu kita nak kata lagu mana? Wallahu alam hak. Tapi Nabi ayat katanya terdapat kebaikan sebesar biji syair, dia akan keluar dari neraka. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji gandum, dia akan keluar dari neraka. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi. Kecil nah. Biji sawi ni dia kau kecil. Nah. Dia akan keluar dari neraka. Maknanya tiga kali Nabi sebut orang biasa kata la ilaha illallah, di dalam hati dia ni ada kebaikan. Akhir sekali adanya email. Ada email walaupun besar, besar butir lengung. Ataupun besar biji sawi. Masya Allah. Besar butir gandum. Orang tu akan tubik juga daripada neraka masuk ke syurga. Inilah yang kita duk harap katanya. Orang dengan murah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan masuk juga di dalam syurga. Walaupun kena renai lama di dalam api neraka dengan sebab dosa dia, kejahatan yang dia buat. Tapi kita yakin bahawa orang Islam dan orang yang mati di dalam Islam, kena bahasa lagi dah. Orang hidup dalam Islam dan orang tu yang mati dalam Islam, InsyaAllah dia akan selamat. Sub sekali, kira tanya subtai sekali, maka dia akan masuk juga di dalam syurga. Masa habis dah. Lepas tu kita kena kutip semula. Saya duk azal tak nak berhabis hari ni. Tapi kena kutip semula. Nah. InsyaAllah kita baca semula lepas pada ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.